Sejak diperkenalkan di negara ini pada 1955, Beetle telah mengisi ruang istimewa di hati rakyat Malaysia. Hingga ke hari ini, kereta dari jenama Volkswagen ini masih lagi popular sekalipun pengeluarannya digantikan dengan pelbagai model baru yang lebih canggih. Pengeluaran asalnya di Wolfsburg, Jerman telah dihentikan pada 1974 setelah Volkswagen beralih kepada pembangunan model lain. Namun, siapa yang boleh melupakan bunyi unik daripada dua exhaust dan enjin di bahagian belakang tatkala Beetle menyusuri jalan raya. Kelasakan dan keunikan bentuknya memukau setiap mata yang memandang. Memasuki tahun kelima komuniti Club Volkswagen Classic Vauxhall atau dahulunya dikenali sebagai Club Volkswagen Classic Selangor, ia telah mencetuskan revolusi baru bagi peminat-peminat Volkswagen Classic tanah air. Jalinan persahabatan ini diwujudkan seawalnya melalui perkenalan di laman sosial, seterusnya telah semakin berkembang dengan pelbagai pertemuan dan program sering dijalankan. Sebenarnya kita ni bermula dalam satu kumpulan yang kecil lah. Maksudnya asalnya tu kita tidak berada dalam kumpulan. Tetapi kita bertemu dalam maya online. Sama-sama nak berkawan, sama-sama nak bersahabat, berkumpul untuk menjadi satu kumpulan. Secara rasminya, kita telah kuburkan Vauxhall pada tahun 2012. Pada bulan November 2012. Sebelum tu, 5 tahun sebelum tu, kita bergerak secara unofficial. Vauxhall adalah, maknanya kita telah wujudkan laman web, kita telah adakan Facebook group, kemudian Facebook page, kemudian kita ada Twitter, segala media sosial yang ada ni. Sejak pertubuhan pada November 2012, ada beberapa aktiviti yang kita wajib jalankan seperti annual gathering, annual meeting, AGM, annual gathering. Ini yang baru kami anjurkan adalah Eku Jangket. Kita baru launch tahun lepas dekat Ulu Langat, dapat sambutan yang hangat. Even though kita dapat penyertaan daripada seluruh Malaysia, including Sabah dan Sarawak, dalam 150 kereta, tapi turn out expectation more than 200 kereta. So it's a good lah, it's a good event for us. And we are looking forward to this year pada bulan Ogos ini, yang kedua, Eku Jangket di Pantai Baru. Harapan kami agar semua pekerja si muda ni boleh support lah kita punya hobi kereta lama ni. Kelasakan dan keunikan bentuk Beetle turut memukau pandangan mata Mimi Slastery Zaini atau lebih dikenali sebagai Mimi. Memiliki Beetle menjadi kebanggaannya walaupun ia dimakan usia. Baginya, kereta lama seperti ini mempunyai nilai komersial yang tinggi. Hai, nama saya Mimi, asal dari Kelantan. Sekarang buat bisnes sendiri dan sekarang stay dekat Selayang. Minat daripada ayah. Daripada kecil lagi, ayah memang pakai kombi. Dan umur 11 tahun, ayah dengan mak ni pun. Jadi start pada tu memang tak pernah pakai kombi. Volkswagen tu kan. Habis tu sekolah, dapat lesen. SPM, dapat lesen. Terus minta Volkswagen. Tapi memang tak kasih lah. Cari duit sendiri, usaha untuk beli Volkswagen. Sampai sekarang. Kalau untuk yang ni, beli dalam RM3,000. Habis, kan, lebih daripada RM10,000. Sopak, bodi teruk. Lepas tu, usaha mula-mula ni. Sebab tak ramai kenal orang. Banyak kena tipu lah. Hantar kedai bodi ni, dia buat-buat-buat. Lepas tu, tak cantik hantar kedai bodi ni. Kita ni bersadar dekat 3 tahun juga lah. Dekat 3 tahun bersadar. Then, at last, dekat tangan suami juga selesai. Tak katakan jodoh. Mungkin sebab memang dah lama pakai. Yakin sebab dari start dapat lesen dan terus pakai Volkswagen. Memang dah tahu kat mana dia selalu rosak, kat mana dia selalu problem. Dan kadang-kadang dia kena bercakap juga lah dengan Volkswagen kan. Cakap kat dia, kalau nak rosak, janganlah rosak kat tepi jalan kan. Kalau rosak kat rumah, tak apa. Tapi kan, alhamdulillah lah.
dia jadi betul lah apa yang kita doa. I get my license. The first car, this is your first car.